Kejujuran Atta Halilintar menjawab hubungannya dengan Aurel Mansa disorot artis ini. Dulu sempat malu-malu kucing, kini Atta Halilintar dan Aurel Mansa tak segan pamer kedekatan mereka di media sosial. Warganet bahkan menjadikan hubungan Aurel Mansa dan Atta Halilintar sebagai salah satu pasangan favorit mereka. Baru-baru ini, sikap tak biasa YouTuber Atta Halilintar ketika dekat dengan Aurel Mansa disorot komedian Andri Taulani. Satu di antara sikap Atta Halilintar yang disorot ketika ia memberikan kura-kura kesayangannya untuk putri Anang Elmasa, Aurel Mansa. Aksi pemberian sepasang kura-kura bernama Ani dan Anu kepada Aurel Mansa diketahui melalui laman YouTube keduanya. Hingga kemudian, pemberian kura-kura tersebut menuai sorotan. Dilansir dari kanal YouTube Taulani TV, Atta tampak didesak oleh Andri Taulani mengenai pemberian kura-kura tersebut. Untuk itu, Andri Taulani mempertanyakan maknanya dan hubungan kedekatan Aurel dan Atta Halilintar sebenarnya. Hal tersebut bermula ketika Andri Taulani menyoroti sikap Atta Halilintar kepada Aurel Mansa. "Gue lihat semua orang kemas karena Atta Halilintar ngasih kura-kura dan bunga ke Aurel Mansa. So sweet," ujar Andri Taulani. "Apakah semua pertanda atau sinyal? Lo sebenarnya gimana?" sambungnya. Atta Halilintar lantas mengaku hubungannya dengan Aurel Mansa telah menuju tingkat yang lebih serius lagi. Ia juga meminta doa agar semua dilancarkan rencananya. "Ya, gue serius. Tetapi memang kita awalnya berteman. Bahkan aku buat lagunya awal berteman, tapi kok lama-lama jadi serius," ucap Atta Halilintar. Lebih lanjut, Atta menyatakan makna pemberian kura-kura kesayangan tersebut. "Kura-kura itu harus sabar, lambat, terus lama-lama nanti jadi besar. Mahal harganya. Artinya itu sabar. Gue belajar sabar dari kura-kura. Orang banyak gak tahu, harga kura-kura besar bisa capai satu mobil 1 miliar. Itu buah kesabaran menurutku," papar Atta Halilintar. Untuk itu, ia memaknai pemberian kura-kura tersebut untuk mengetahui tingkat kesabaran Aurel Mansa. "Gue mau tahu dia sabar apa enggak," ucap Atta Halilintar.